Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Oke, untuk kali ini kita sudah ada satu set shockbreaker bagian belakang ini ya. Nah, ini untuk shockbreaker unit Suzuki Ignis. Oke, dan di sini nanti kita akan lihat ya untuk shockbreaker bagian belakang untuk unit Suzuki Ignis. Nah ini ya, ini udah kita keluarkan dari bungkusnya. Jadi untuk shockbreakernya itu seperti ini ya. Ini masih sama bentuknya seperti shockbreaker belakang pada mobil-mobil yang lain. Oke. Nah jadi untuk bentuknya seperti ini. Dan ini untuk harganya ya. Untuk harga satuannya ini 650 ribuan. Oke, jadi untuk harga shockbreaker Ignis ini ya, ini kita dapatkan dengan harga 650.000 per piece. Nah, ini dari Gabriel. Nah, mungkin ini dari India ya. Impor dari India karena bukan produk dari dalam negeri ya. Ini mereknya Gabriel. Oke. Nah, di sini ya. Di sini untuk unit Suzuki Ignis, jadi untuk shockbreakernya seperti ini. Nah ini ya. Dan ini untuk harganya 650 ribuan untuk satu piece-nya atau sebelah ini ya. Oke. Jadi ini ya, ini untuk bentuknya. Nah ini untuk dudukan karet atasnya nih ya. Ini ada yang beda ya. Di sini seperti ini ya. Untuk bentuknya nih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dapat memberikan informasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.